Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kerabat desa di seluruh Indonesia. Salam warung saham. Sore hari ini seperti biasa kami dari komunitas warung saham, kependekannya atau diperpendeknya istilahnya adalah Warsa ya. Saya Mbah Warsa menyapa para pemirsa TV desa di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Sore hari ini saya berada di salah satu cabang MNC di Jakarta. Ya, kita minta space, ruangan untuk bisa tetap memberikan sosialisasi dan edukasi seperti biasanya di hari Kamis sore yang cerah ya, mudah-mudahan cerah di seluruh Indonesia. Nah, baik, para pemirsa TV Desa, sore hari ini kita agak sedikit nih, sedikit melenceng dari bahasan mengenai saham, walaupun tetap di dalamnya adalah kita bahas mengenai saham. Jadi pernah saya informasikan sebelumnya bahwa saham itu merupakan satu bisnis. Kenapa sih disebut bisnis? Karena di dalamnya ada unsur dagang. Kalau dagang kan bisnis ya. Dagang cuman bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya adalah trading. Nah, jadi ada trading saham, ada investasi. Nah, secara aplikasi di lapangannya, yang namanya saham itu ada trading, ada investasi. Nah, kalau untuk trading, itu bisa dilakukan jangka pendek. Sependek apa sih? Bisa trading harian, bahkan di dalam harian itu kan hitungannya bisa jam, bisa menit, bahkan bisa detik. Nah, itu kategorinya adalah trading jangka pendek. Ada juga yang tradingnya jangka menengah. Jangka menengah itu beli sahamnya sekarang, dijualnya 2-3 hari, bisa seminggu, bisa lebih lama. Nah, itu disebut dengan dagang. Kenapa disebut bisnis? Ada juga yang hanya, saya sih pengennya nabung saja. Nabung itu artinya membeli. Membeli saham rutin setiap bulan. Bisa dari mulai dari 100 ribu, apa 200 ribu rutin setiap bulan. Ya tentu dengan pemilihan saham yang memang sudah kita rekomendasikan. Karena saat ini kan ada 756 saham yang diperjualbelikan di pasar. Tentu para pemirsa TV Desa, ya para masyarakat yang belum menjadi investor kan belum paham. Terus saya harus beli saham yang mana? Nah, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia itu sudah begitu memperhatikan kita ya sebagai investor. Jadi investor ini benar-benar dimanjakan. Bursa Efek sudah membuat yang namanya sektor. Sekarang sudah ada 12 sektor. Di dalam sektor itu ada industri, katakanlah sektor keuangan. Di dalam sektor keuangan itu ada beberapa industri. Ada industri perbankan, ada asuransi, ada pegadaian, dan seterusnya. Nah, di dalam industri ini, semuanya perusahaan-perusahaan itu yang tadi disampaikan harus kita pilih-pilih. Kan secara jangka panjang, karena dengan tujuan nabung dan hasilnya, atau tujuannya dari trading itu kan akan mendapatkan atau ingin mendapatkan apresiasi atau peningkatan harga dalam waktu singkat. Beli sekarang katakanlah di harga 1.000, terus 2 hari kemudian naik ya jadi 1.200, itu kan dapat keuntungan Rp200. Dan Rp200 itu bisa kita jual. Itu trading jangka pendek. Tapi kalau bicara investasi jangka panjang, kita mau melihat keuntungan udah naik nih. Istilahnya udah hijau gitu ya kalau di trading itu tetap kita nggak jual. Kenapa? Karena tujuannya untuk investasi. Nah, kalau tujuan investasi itu ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh. Yang pertama, ada yang disebut dengan dividen. Itu kalau perusahaan yang kita beli sahamnya untung, kita sebagai pemegang saham, kita sebagai investor akan mendapatkan pembagian keuntungan yang atau pembagian laba. Hitungannya biasanya sekian rupiah
per lembar saham. Nah, kalau bicara beli saham itu kan sering saya analogikan, kalau kita beli telur itu kan bicaranya kilo ya, atau beli minyak itu liter. Tapi kalau beli saham itu hitungannya adalah lot. Satu lot adalah 100 lembar saham. Jadi kalau ada pembagian laba perusahaan atau dividen, itu pengalinya adalah berapa lembar. Minimal kan 100 lembar, karena minimal pembelian saham itu kan satu lot. Nah, itu tujuan untuk jangka panjang ya, nabung. Yang kedua, tentu juga harus ada kenaikan harga atau apresiasi. Apresiasi. Saya kurang paham apakah ini terjadi koneksi yang kurang stabil atau landak nih. Kalau memang kurang stabil. Yang kedua, tujuan untuk jangka panjang menabung itu istilahnya adalah capital. 3 tahun ke belakang harganya 3.000. Nah, kenaikan yang 2.000 itu kan yang kita sebut sebagai capital gain. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang namanya stock split. Stock split itu umumnya ya, umumnya perusahaan kalau nilai sahamnya makin lama makin tinggi, itu kan untuk menyerap dibeli sama masyarakat itu kecil kemungkinannya. Artinya, wah udah mahal nih. Nah, untuk terjangkau masyarakat, perusahaan itu biasanya mengambil satu tindakan, istilahnya adalah corporate action. Jadi, harga sahamnya diturunkan, jumlah lembar saham yang kita punya bertambah. Emang itu keuntungan, Pak? Iya, keuntungan. Kenapa? Karena tadi, dividen itu dihitung berdasarkan jumlah lembar saham yang kita miliki. Kalau terjadi stock split, artinya kan lembar saham kita bertambah. Ya, jadi saya ulang, ada dividen, ada capital gain, kemudian ada stock split. Yang lainnya banyak juga. Contoh ada RUPS, ada right issue, dan seterusnya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari berbisnis saham. Apakah itu trading maupun sebagai investor. Nah, sekarang Mbah Warsa ingin mengajak diskusi atau ngobrol santai dengan salah satu milenial. Nah, salah satu milenial namanya Mbak Della Salsabila. Selamat sore Mbak Della. Mohon itunya dibuka ya videonya. Videonya dibuka karena ini di tonton sama agak putus-putus Pak. Ribuan dari para pemirsa TV Desa, baik para pemirsa TV Desa, kita akan ngobrol dengan agak putus-putus ya. Oke. Udah lama nih putus-putusnya. Suara saya kecil ya, Mbak Della? Atau mungkin bisa minta tolong wifi di sini? Bentar ya, Pak. Saya connect. Oke, sambil menunggu kita lanjut ya, karena koneksi memang kalau musim penghujan begini kita tidak bisa prediksi ya, para pemirsa. Kadang-kadang kalau lagi bagus, ngacir gitu bagus. Tapi pada saat tertentu, jangankan musim penghujan seperti ini, di musim panas pun kadang-kadang yang namanya internet ya nggak ada aja gitu kan. Dan itu bukan merupakan satu masalah buat kita. Kita tetap semangat untuk memberikan edukasi sosialisasi. Hanya memang mungkin agak sedikit terganggu ya, karena memang dari para pemirsa TV Desa juga menangkapnya kan nggak full ya. Tapi nggak masalah, kita akan lanjut. Saya akan coba switch ya untuk koneksi internet. Oke, nggak kedengeran rupanya Mbak Della. Nggak apa-apa, kita lanjut. Nah, sore hari ini, tadi yang seperti saya bilang ya, untuk manfaat saham, itu kan ada dua. Ada trading untuk jangka pendek, ada juga untuk jangka panjang dalam bentuk investasi atau nabung. Nah, ada satu hal lagi, itu pengembangan. Nah, judul kita kan peluang bisnis pengembangan saham ya.
apa sih yang dimaksud ini? Jadi begini, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini 99% nggak paham yang namanya saham. Kalau ditanya kenapa sih banyak yang nggak paham, Mbah Warsa, ya tentu karena biasanya di fakultas ekonomi itu kan artinya di perguruan tinggi. Ya, saudara-saudara kita yang sekolahnya sampai dengan SMU gitu ya, itu kan tidak mendapatkan kesempatan mempelajari apa itu pasar modal, apa itu saham, sehingga literasi atau pemahaman masyarakat terhadap pasar modal itu sangat kecil sekali. Kita melihat peluang. Mungkin saya akan coba kontak Mbak Dela. Malam, sore Mbak Dela. Sore Mbak Dela.
Para pemirsa TV Desa yang saya hormati, mohon maaf, saya dari tadi ngoceh tetapi ternyata saya lupa kalau posisi mic saya tuh di mute. Untuk itu saya mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari acara sore hari kita ya, di obrolan warung saham. Mudah-mudahan esensinya tetap kita bisa deliver dalam rangka sosialisasi dan edukasi saham. Saya ulang dari apa yang tadi terlewat, bahwa yang namanya saham itu kategorinya bisnis. Kenapa bisnis? Karena bisa dilakukan dalam proses dagang atau trading, trading saham orang bilang. Nah, jadi itu kan bisnis. Kita bisa lakukan dalam proses dagang atau trading untuk jangka berapa lama? Umumnya kalau bicara trading itu jangkanya jangka pendek menengah. Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Tetapi kalau untuk konteks jangka panjang, nah biasanya ini dilakukan oleh para orang-orang yang tidak memiliki waktu banyak untuk bisa berdagang, bisa bertrading. Nah, sehingga yang bisa dilakukan hanya berinvestasi atau nabung, membeli saham rutin setiap bulan. Nah, untuk keuntungan atau manfaat dari nabung tadi sudah saya sebutkan ya, ada dividen, ada capital gain, ada stock split, kemudian kita juga diundang dalam RUPS dan lain-lain. Banyak manfaat yang kita dapatkan dari pasar modal terutama saham. Nah, dan satu lagi di luar itu, karena kita akan bahas mengenai bisnis pengembangan. Apa sih yang dimaksud dengan bisnis pengembangan? Kita tahu ada 272 juta penduduk Indonesia dan baru 1% yang menjadi investor saham, baru 3 jutaan. Artinya ada kue besar masyarakat Indonesia yang begitu bisa kita edukasi. Salah satunya dengan cara seperti ini. Terus manfaatnya apa? Nah, biasanya ada satu gimmick-gimmick tertentu bagi siapapun yang juga memperkenalkan saham kepada masyarakat. Nah, sebelum kita bahas panjang lebar mengenai pengembangan, saya mau nyapa dulu salah satu milenial di kota Jakarta ini, namanya Mbak Dela Salsabila. Selamat sore Mbak Dela, mudah-mudahan suara saya terdengar ini sama Mbak Dela. Mbak Dela nanti dibuka videonya ya, biar terlihat sama Mbak Warsa TV Desa. Oke. Okay. Iya. Nah, kita ngobrol santai ini Mbak Dela. Selamat sore Mbak Warsa. Pertanyaan pertama nih, Mbak Dela sekarang kerja apa kuliah? Kebetulan saya kerja di kantor perusahaan saham juga. Kedengeran. Oke. Okay. Ya. Saya juga baru-baru sih Pak, pengen masuk ikut ke belajar saham gitu. Jadi kalau untuk belajar saham itu apa cuma di kota aja atau gimana ya Pak ya? Bisa nggak sih buat orang-orang yang di desa gitu? Baik, terima kasih. Pertanyaannya mendasar, tetapi tetap ya kita harus jelaskan bahwa alhamdulillah Warsa ini juga sekarang kerjasama dengan TV Desa yang punya basis massa di seluruh desa di seluruh Indonesia. Nah, dengan teknologi digitalisasi ini kan orang makin mudah untuk akses informasi, orang makin mudah untuk belajar apapun, termasuk belajar saham. Jadi kalau pertanyaan Mbak Dela, apakah hanya untuk orang perkotaan? Mungkin kalau untuk bertatap muka offline, ya harus di kota ya. Tapi kalau bicara dengan teknologi digital, itu seluruh lapisan masyarakat di pelosok pun sekarang sudah terinformasi Mbak Dela. Jadi kita ya orang-orang praktisi di pasar modal, salah satu kewajiban kita justru untuk memberikan
Oke, baik para pemirsa TV Desa di seluruh Indonesia, kami dari Komunitas Forum Saham mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kondisi cuaca yang belum mendukung ya, internet kami putus-putus. Daripada diteruskan tetapi kontennya malah kurang begitu tertangkap ya oleh para pemirsa TV Desa. Untuk itu beri izin kami untuk mendelay acara sore hari ini. Jadi akan kita buatkan konten yang sama, nanti akan kita upload di lewat TV Desa secepatnya ya. Tapi untuk yang sore hari ini kita close karena memang kondisi cuaca yang kurang mendukung. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Salam bahagia kerabat desa di seluruh Indonesia. Salam Forum Saham.